Assalamualaikum, salam sejahtera saudara, selamat datang ke Republic of Futsal Petaling Jaya bagi ROF Figo Saturday Night Fever. Minggu yang pertama pertembungan di antara dua pasukan, empat perlawanan yang akan kami bawakan secara langsung pada malam ini, dan pastinya pertembungan yang pertama ataupun perlawanan sulung bagi aksi ROF untuk pertembungan yang pertama ROF Figo Saturday Night Fever. Jadi sepak mula telah dilakukan oleh pasukan FANFT dengan pertukaran hantaran demi hantaran yang dilakukan pada ketika ini. Gerakannya dilakukan di sini, tidak mampu untuk mengejar sepakan penjuru yang dilakukan. Alif sudah naik sedikit ke atas. Kishan, layan daripada Kishan, berjaya peluang untuk Adam, tidak berjaya. FANFT pakai penjuru yang pertama, perjuangan terus ke dakapan penjaga gol. Baik tamparan kali ini untuk Ajwan, gol yang pertama. Kali ini masih lagi peluang untuk FANFT, masih lagi Ajwan. Kawalan daripada Ajwan, perjuangan terus, tidak berjaya. Ditepis keluar oleh Alif. Baik kawalan daripada Arvin. Kali ini Adam. Masih lagi dalam kawalan Adam. Peluang untuk Adam, tidak berjaya. Sepakkan ke dalam untuk SAFC. Arvin. Kali ini peluang untuk Adam, tidak berjaya. Kishan. Dari FANFT. Dengan anak Ajwat. Menjaring gol pertama untuk FA. Terjatuh di sini Rahim. Teruskan kata pengadil. Arvin melakukan asakan peluang untuk Adam, tidak berjaya. Sepakkan ke dalam untuk SFC. Arvin. Baik, kawalan daripada Arvin, tetapi dah sekat. Kali ini dari pecah fang. Pendek saja diambil. Peluang untuk Syabil sebentar tadi, asakan ataupun pertembungan antara Arvin yang disekat sebentar tadi. Sepakkan ke dalam, diambil oleh Rahim. Cuma terus, tidak berjaya. Dengan asakan demi asakan yang terus dilakukan peluang untuk FANFT, tidak berjaya. Beliau menjaringkan gol yang pertama untuk FANFT. Peluang untuk Ajwat sekali lagi. Ditangkap kemas oleh Ali. Chang Fanzi. Husni Rizal. Hantam dari jauh dan deflection. Ajwat untuk FANFT. Harian ataupun kembali semula ke belakang. Baik, kalau daripada Ajwat. Peluang untuk FANFT. Dan itu dia gol yang kedua. Jaringan daripada Imra. Chang Fanzi kepada Adam. Masih lagi dalam kawalan Adam. Peluang untuk Chang Fanzi. Tidak berjaya. Imra pula yang kehilangan bola. Sambil Chang Fanzi. Kali ini peluang untuk FANFT menggandakan jaringan. Dan akhirnya tamat paruh masa yang pertama dengan kedudukan 2-0 memihak kepada FANFT. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali semula selepas ini. Perlawanan di antara FANFT dan juga SAFC untuk ROF Figos Saturday Night Fever. Dengan paruh masa yang pertama menyaksikan bagaimana FANFT berjaya mendahului perlawanan dengan 2-0 pada ketika ini. Hasil jaringan daripada Ajwat. Sahaja mereka memperoleh sepakan penjuru. Ditinggalkan di sini untuk penjaga gol Alif. Baik, kalau daripada Ajwat. Masih lagi Ajwat. Peluang untuk Ajwat. Apakah ada jaringan yang akan dilakukan? Ajwat! Gol yang ketiga untuk FANFT dan kedua
untuk Ajwat dalam perlawanan ini. Arvin tarik-narik yang berlaku, akhirnya berjaya untuk mendapatkan dari Kishan terus untuk menyambut hantaran ini. Gerakan yang agak baik kali ini pula untuk Kishan. Masih lagi Kishan terkena tiang. Oh, lalu untuk Arvin. Bukan daripada Arvin. Oh, kali ini peluang untuk FINFC melakukan percubaan gol yang keempat. Akhirnya berjaya diperoleh oleh mereka. Oh, kali ini peluang. Dan akhirnya berjaya dari Kishan. Satu lob ataupun hantaran bola tinggi daripada Kishan. Lanstor masa yang kedua ini. Aik daripada Syabil. Randy. Kawalan sudah pun dibaca oleh Chang Fanzi. Ini masih lagi peluang untuk FINFC. SAFC. Ini siapa yang dicari? Peluang untuk Adam. Sempatkan ke dalam untuk FINFC. Terus saja kawalan dilakukan oleh Amirul. Baik kali ini Indra tewas juga. Untuk Adam, gol yang kedua. Akhirnya setelah percubaan demi percubaan, Kishan, Arvin cuba mencari Adam, tidak berjaya. Randy, Azmi sudah melakukan larian. Untuk itu Arvin kembali semula untuk melakukan cover up. Oh, satu kegasan, apa itu dia? Gol yang ketiga. Sekali lagi daripada Adam. Semakin sengit perlawanan ini. Oh, sekali lagi percubaan ataupun dari sepakan penjuru. Randy. Indra melakukan bantuan. Masih lagi Randy. Percubaan daripada Randy. Tidak. Kali ini set up yang baik untuk Indra. Terlepas pula. Kemarahan yang ditampilkan oleh FINFC. Azmi. Randy. Satu kekasaran yang berlaku di sini. Mungkin akan diberikan tugas untuk tambah jaringan untuk FINFC. Ajwat. Masih lagi Ajwat. Pulang untuk Ajwat. Kamarul kepada Randy. Masih lagi Randy. Percubaan lemah. Dan kali ini Azmi berjaya. Namun kedudukan ataupun penguasaan yang ditampilkan oleh FINFC pada ketika ini sedikit memihak kepada mereka. Ajwat. Peluang untuk Ajwat. Masih lagi Ajwat. Gol yang keenam. Hat-trick dari Ajwat yang dimasukkan semula oleh FINFC. Dan Ajwat akhirnya dikeluarkan semula. Arvin. Wah, percubaan yang tinggi. Sepakan penjuru untuk SAFC. Arvin. Selagi Arvin, percubaan lemah. Dari Chang Fanzi. Walaupun keluar. Dibiarkan saja untuk Syahir. Antara terus ke kawasan hadapan, tidak berjaya. Disekat oleh Kamarul. Pulang untuk Chang Fanzi. Lakukan hantaran, tidak berjaya mendapatkan rakan. Masih lagi Randy. Kali ini Kamarul. Rakan daripada Kamarul, tidak berjaya. Gol yang ke-7 untuk pasukan FINFC. Tinggalkan untuk Rahim. Percubaan terus. Kishan. Syabil. Ruang untuk SAFC, tidak berjaya.
Indra mengeluarkan bola. Hantaran yang cuba dilakukannya mencari Randy sebentar tadi, Arvin. Apakah ada satu perjuangan daripada Arvin? Tidak berjaya. Hantaran jauh mencari Chang Fanzi. Percubaan daripada Chang Fanzi, side netting saja. Nah, itu dia tamat perlawanan dalam skor masa yang kedua dan masa penuh. Keputusan 7-3 memihak kepada FANFT.